Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi hari ini abang nak merungkai lah. Ramai yang tanya rek Kenari Kelisa ni sama ke dengan K3 Storia Duet YRV kan. Jadi abang nak buat statement sikit lah. Okay. Ini rek 1000cc eh. 1000cc Kenari Kelisa. Ini rek K3 YRV Storia Duet. Okay. First, abang nak explain bracket dia ni. Okay. Yang ini, bracket 1000cc. Okay, tengok beza dia. Bawah sama. Kan? Atas, beza. Yang K3 punya, dia lagi tinggi. 1000cc punya rendah. Okay. Ni beza bracket je lah. Bracket kiri dan kanan. Dia punya bush ni, sama. Bush ni sama je, 1000cc dengan K3 sama, kiri kanan. Lepas tu, yang membezakan lagi adalah lubang ni. Dia ada beberapa jenis, dia kena pastikan. Okay, yang macam ni, bawah ni, lubang bawah ni 1000cc punya, dengan yang K3 punya ni, sama saiz dia. Bawah ni, bawah ni, sama saiz dia. Tapi yang atas ada beza. K3 punya kecil, ni besar. Tapi ada juga yang 1000cc dia sama. Dia sama apa, kecil besar dia. Sama dengan K3. Ada juga steering rack 1000cc sama dengan K3. Ada tu dia tak sama. Jadi kena tengok lah dia punya batch dia tu. Kena tengok sebelum tukar tu. Beza lubang bawah, bang atas. Tapi kalau beli dapat sekali hose dia, tak ada masalah lah, boleh pasang lah. Ni jenis kalau kita beli tukar rack yang tak ada hose, jadi kena tengok kesesuaian lubang-lubang ni sama ke tak. Dalam yang gambar ni, yang 1000cc punya ni bawah sama, atas saya beza saiz ni, besar ni kecil. Ok, yang badan dia ni sama je, tak ada beza Storia dengan K3, sama. Okay. Untuk steering end ni, bila Kenari Kelisa convert 1.3, dia akan pakai balik steering end ni, one set ni, Kenari Kelisa punya. Okay. Sebab K3 punya panjang, ni pun panjang, K3 punya dia lagi panjang. Ini 1000cc punya. Kadang-kadang ada pomen tu dia tak tukar, masa dia convert tu dia just tukar yang ni je, yang ni saja dia tukar Kenari Kelisa balik. Yang ni dia maintain K3. Kadang dia potong aja kat sini, potong pendek kan. Efek dia nanti alignment tak boleh adjust banyak. Nanti alignment dia limit. Mungkin dah tak boleh adjust lah. Kena tukar juga yang ni Kenari Kelisa punya. So itulah penerangannya tentang perbezaan rack K3 YRV Storia Duet dengan Kenari Kelisa. Jadi tipnya adalah lubang ni yang paling penting sekali. Kena sama dengan yang kita nak tukar tu. Okay, kena sama saiz dia, bawah dengan atas ni kena sama. Melainkan kalau kita beli siap hose sekali, tak ada masalah lah. Dan bracket ni lah, yang seperti saya abang explain tadi tu, bracket ni kena sama. Kalau K3 lah, apa tu, 1000cc lah. Boot ni sama je lah, tak ada masalah, boleh pakai. Okay, itu saja kot. Kalau apa-apa tak faham, roger lah, macam biasa. Terima kasih.